ininya yang lebih besar. Oh, udah benihnya udah agak besar. Soalnya kalau pas ditidurin begini kan, dianya posisinya di bawah. Ini juga ukurannya juga udah agak gedean nih. Kita lagi. Itu batu es. Deputi Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormatkan dan tumbuhan Provinsi Banten atau yang mewakili, serta para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tugas penyampaian press conference oleh Kapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Gufron dari Deputi Karantina Ikan, Pak. Aman. Ayo. Sebentar, Bapak. Cukup undangan. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta terus berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka untuk mencegah pengiriman benih lobster secara ilegal ke luar negeri. Kemudian yang kedua, tentu yang menjadi alasan atau pertimbangan masih banyak masyarakat atau orang-orang yang melakukan upaya-upaya penyelundupan adalah pertama karena faktor ekonomi. Kita tahu bahwa nilai benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di tempat kita, sehingga kemudian itu menimbulkan motif untuk bisa mendapatkan keuntungan namun tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti harus melalui memiliki sertifikasi, harus melalui karantina, dan itu potong kompas sehingga mengakibatkan mungkin ada kerugian-kerugian negara yang seharusnya dibayarkan tetapi masuk kepada kantong-kantong pribadi. Ya, dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Reskrim dan seluruh jajaran, kita berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial OP yang berusia parubaya, yang kemudian kita telah berhasil menyita dari kendaraan yang digunakan oleh pelaku sebanyak 85.129 benih lobster yang terdiri dari jenis mutiara dan jenis pasir. Dan tentu kita akan melakukan upaya untuk penyelamatan bersama dengan PSDKB dan Balai Karantina, sehingga nanti benih lobster itu masih bisa kita harapkan untuk bisa tumbuh dan kembang, sehingga kemudian nanti nilainya bisa jauh lebih baik apabila nanti sudah besar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang ada di pesisir pantai. Artinya berapa nilai ekonomis yang berhasil diselamatkan ini, Pak? Kalau 85.000 kita kalikan dengan 50.000 per benih lobster, maka kurang lebih 4 nilai kerugian kurang lebih 3,5 miliar yang berhasil diselamatkan oleh kita dari kerugian yang akan mencegah kerugian yang akan terjadi dari benih lobster ini. Terima kasih.
udah benihnya udah agak besar. Soalnya kalau pas ditidurin begini kan, dianya posisinya di bawah. Ini juga ukurannya juga udah agak gedean nih. Kita lagi. Itu batu es. Deputi Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati dan tumbuhan Provinsi Banten atau yang mewakili, serta